kita pergi sini. Hmm. Modified ini bagi dia bengkok back sini sikit. Tak nak kacau tau. Dalam 1 inci lah masuk tengah. Dah pun balik di track ejah yang ni bagi ha? Boleh pusing dia pusing je tu. Tak boleh lah macam dia ni. Ataupun tepung macam ni. Tapi ha. Dia tak balance kan dia tu. Ha, dia tak balance lagi. Yang ni apa dia ni kan dia main duduk sini sikit lah ha, dia bagi jadi L lah. Selesai misi pertama vlog. Ini saya bersama dengan sifu saya Atok Vlog. Kami main shoot video untuk program Santai Anak Utara kali ke-6 yang berlangsung di Bukit Merah Lake Town Resort. Jadi sedikit komen Atok, macam mana program kita hari ini Atok? Misi tercapai. Ini pertama kali apa ikut ataupun hadir SAU Santai Anak Utara. Tak sangka bagi ramainya anak muda. Semoga yang masih dalam perjalanan untuk balik tu berhati-hatilah. Biar lambat. Jangan resik. Janji sampai rumah. Ini hujan ni, Hujan ni jalan licin. Dan jangan lupa subscribe Atok Vlog. Subscribe Atok Vlog. Dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan di rumah yang sedang menonton live ni, terima kasih kepada Pak Su, Pak Su Bahulu, Pak Bahulu Daniel kita di Bidu. Terima kasih kerana menonton bersama dengan kami pada petang ni, pada ketika ini. Kita say hi sikit kat mereka. Dan kami sekarang dalam perjalanan menuju ke satu tempat di Bertam. Kalau nasib kita baik, malam ni ada live cam. Jadi kita kena charge lah kita punya live cam, kita punya handycam, supaya kalau ada malam ni kita boleh. Jadi untuk memastikan benda tu ada tak ada, saya rasa kita kena panggil kawan saya seorang ni masuk. Request. Oh tak boleh, dia kena awal tu request. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ni pun tiba-tiba Atok Vlog boleh customize. Kereta saya sekarang dah ada dashcam, hanya menggunakan telefon. Asyik ada pemegang dan sebagainya. Tak ada lah nak beli-beli mengarut semua tu. Alright. Jadi alhamdulillah selesai. Berapa jam kita tadi dalam jam? Banyak jam. Kat 3 jam ke? Kereta berkelajuan 2 km pun tak sampai. Tak sampai. Sebab jarak dia lebih kurang berapa total yang kita jam tadi tu? Dalam 1 km lebih. Dalam 1 km lebih. Tapi kami mengambil masa lebih kurang 3 jam untuk melalui kawasan tu. Tuan-tuan dan puan-puan boleh bayangkan dengan makan pagi hanya roti canai. Jam tu start pukul 12 sampai pukul 3:30. Bangun mendidih tak tahu nak kata nyanyi lagu Spoon berapa kali dah keluar. Tapi lah kali lama ada orang je burger tepi jalan. Tidak kalau jahanam kami. Alright. Jadi hari ni ikut laporan lalu lintas ada jam. Tapi takatlah alhamdulillah. Hari sama-sama lah kita tengok live dengan handycam baru saya ni. Dashcam. Siap. Oh, mau tak jam ni, diam ya jam. Kena lagi bang. Baru kena jam. Oh, ni dah. Ni bukan jam. Orang masuk, orang nak balik. Dia berlorong-lorong jadi lorong segi. Ada susah masuk balik. Alright. Dan pastinya ni geng-geng sound.
geng-geng santai anak utara 2 biji 3 biji ni. Jadi saya lebih suka rapat ke tepi sikit. Bagi jalan kan. Bagi jalan kan depa sebelum sabuk pala ambil kita bagi depa jalan. Alright. Jadi video ni tadi upload dalam YouTube lah. Ha, settle dah ni. Alright, jadi jangan lupa untuk subscribe Vlog Tamtam dan juga Atok Vlog. Dua-dua channel ni channel yang akan membawa gerbang baru kepada usahawan-usahawan luar bandar, terutamanya dalam program menjana pendapatan melalui YouTube. Ada sekian daripada saya Tamtam dan juga Atok Vlog daripada kami. Jumpa lagi, bye-bye.